Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak Air Asia Super App tampil menjelaskan bahawa injaksi yang diambil Malaysia Aviation Group MAG terhadapnya adalah berkenaan penggunaan logo di dalam platform Air Asia Super App dan tiada kaitan dengan jualan tiket penerbangan Malaysia Airlines dalam platform Super App. Dalam satu kenyataan, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Super App, Muhammad Hafiz Muhammad Fazil, juga meminta MAS untuk bekerjasama dengan Air Asia Super App untuk menawarkan tiket dengan nilai terbaik kepada rakyat Malaysia. Antara rakan kongsi syarikat penerbangan langsungnya kini termasuk Etihad Airways, Turkish Airlines, Air France dan Bangkok Airways. Pengkalan data Air Asia kini lebih 72 juta yang membolehkan rakan kongsi syarikat penerbangan lain menjangkau khalayak yang lebih luas. Indeks utama Wall Street ditutup bercampur-campur awal pagi tadi. Ia susulan tindakan pelabur menilai laporan kewangan korporat yang menunjukkan keputusan luar jangkaan kebanyakan penganalisis. Sementara itu, bursa utama Asia diniaga dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Bursa Malaysia dibuka dalam aliran positif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBMK LCI naik 2.85 mata kepada 1427.92. Sementara itu, ringgit dibuka tinggi pada 4.429 berbanding dolar Amerika daripada 4.438 yang dicatatkan petang semalam. Baik, sekian laporan dari niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.